السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بعد. Yang sangat saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustaz, para ustazah, wabil khusus juga PCI NU Hong Kong dan juga PCI NU Korea Selatan. Mohon maaf, ini mungkin pertama kali saya bersua dan mohon maaf juga tidak bisa menyebut nama satu persatu karena belum begitu mengenal. Jadi sekali lagi, tetapi saya sudah lama mendengar PCINU Hong Kong dan juga PCINU Korea Selatan karena aktivitas yang luar biasa, baik masalah solawatan, kegiatan membimbing para sahabat-sahabat sesama warga Indonesia yang ada di sana, kemudian apa namanya ikatan persaudaraannya yang begitu kuat. Dan setelah saya mengikuti tadi bacaan solawat, kok sepertinya ini seperti di Jawa Timur, seperti di Jawa Barat, seperti di Jawa Tengah. Artinya suasananya di sana sudah sangat terbentuk seperti persaudaraan ketika kita muslimatan, ketika pengajian fatayat dan lain sebagainya. Saya doakan panjenengan di sana oleh Allah tetap dianugerahkan sehat walafiat, dianugerahkan rezeki yang berkah, dan juga keluarga di Indonesia tetap diberi perlindungan serta kenikmatan yang lain, tetap dimanapun kita mencari rezeki yang halal dari Allah, sekali lagi tetap memberi kemanfaatan untuk kita semuanya. Saya mohon maaf karena posisi di Pontianak, ini pakai songkok, juga songkok khas Melayu. Kemudian pada Ibu Husna tadi malam saya sudah mengirim file berupa PowerPoint. Nanti PowerPoint itu silahkan di-share, diperbolehkan. Hanya saya ingin menyampaikan beberapa poin kali ini. Kenapa kita sering bersolawat? Jadi ada satu yang menarik dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama makhluk yang setiap kali disebut tidak pernah membosankan. Setiap kali diucapkan, kita tidak pernah merasa bosan. Dialah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah menjanjikan untuk Nabi kita, wa rafa'na laka dzikra. Itu ada ayat di dalam surat Al-Insyirah. Muhammad, kami angkat nama sebutanmu bersama dengan Allah. Makanya kalau ada kalimat syahadat, kita menyebut nama Allah sesudahnya menyebut nama Rasulullah. Di dalam sholat, ketika kita membaca sholawat, ada nama Allah, ada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini oleh Allah memang diberi kelebihan berbeda dengan makhluk yang lain. Mungkin ya, kalau kita menyebut nama orang selain Nabi Muhammad, tiap hari disebut, kita akan bosan. Meskipun disebut tokoh dunia, kalau dikaji tiap hari, ini pasti membosankan. Kecuali satu sosok ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tadi oleh ibu-ibu majelis taklim, baik dalam lantunan syair, baik dalam mahalul qiyam, itu menyebut nama Nabi Muhammad itu tidak membosankan. Padahal kita tidak faham, ada ya. Ada di antara kita yang tidak faham bahasa Arab, tapi ketika menyebut nama Muhammad berkali-kali, ini tidak ada yang kemudian membosankan. Nah, kemudian berikutnya, siapa yang pertama kali melakukan maulid Nabi itu? Yang pertama kali melakukan maulid Nabi, ada dua versi. Menurut ulama kita, orang yang pertama kali melakukan maulid Nabi adalah Malik Muzaffar, atau yang dikenal dengan Raja Penguasa Irbil di Mesir. Raja ini adalah Raja Sunni. Sunni itu ahli sunnah wal jamaah, sama seperti kita. Tidak perlu diragukan lagi. Ini baru Raja ini melakukan sekitar tahun 500 Hijriah sampai 600 Hijriah. Kalau dengan kita hari ini ada sekitar 900 tahun yang lalu. Ini versi kita. Ada versi lain yang kemudian mengatakan yang pertama itu adalah dinasti Fatimiyah. Tetapi dinasti Fatimiyah ini sekitar tahun 200 Hijriah, 200 lebih itu,
Akan tetapi yang beliau lakukan bukan cuma maulid Nabi. Karena Fatimiyah itu dari dinasti Syiah, maka yang dilakukan juga Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi ini tentu berbeda. Karena bagaimanapun antara kita dengan Syiah, ada sisi persamaan di dalam Islam, tetapi ada beberapa sisi perbedaan. Tetapi ketika berbicara maulid Nabi, kalau Syiah, ini tidak hanya Nabi Muhammad, tetapi juga Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain, dan lainnya. Kalau kita aswaja, maulid Nabi ini khusus kepada Rasulullah. Ya. Kalau yang lain, ya kita hanya sekedar mendoakan. Tetapi tidak ada perayaan secara khusus bagi kita untuk selain Rasulullah. Nah ini fatwa ulama kita. Jadi apa yang menjadi dalil dan landasan para ulama kita, ini yang menjadi dasar bagi para ulama kita. Para ulama kita mengatakan begini, bahwa bentuk perayaan maulid Nabi ini, menurut para ulama kita, bentuk perayaan maulid Nabi memang tidak ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi tidak mengenal istilah maulid Nabi dalam bentuk perayaan hari ini. Di zaman sahabat juga tidak ada, di zaman tabi'in juga tidak ada. Artinya, secara rangkaian, maulid Nabi ini disebut bid'ah. Tapi bukan bid'ah sesat, bukan. Sebab tidak semua bid'ah itu sesat. Nanti berikutnya ini kata Imam Ibnu Hajar, maulid Nabi itu berisi rangkaian beberapa hal. Pertama, maulid Nabi itu berisi solawat. Siapa di antara kita yang tidak mau bersolawat? Bahkan solawat itu perintah Al-Quran. Saat maulid Nabi ada silaturahim, ada perjumpaan. Bahkan di masa pandemik ini, silaturahim itu bukan panjenengan yang ada di Hong Kong, bukan hanya saudara kita yang di Korea. Saya yang berada di Kalimantan hari ini, ikut hadir bersilaturahim mengenal antara satu dengan yang lain dengan panjenengan. Dan biasanya saat maulid Nabi itu ada sedekah makan. Tetapi karena ini pertemuan maulid Nabi secara online, maka makan-makannya juga online juga. Artinya makan di tempat masing-masing ya, menyediakan sendiri-sendiri untuk masyarakatnya yang ada di sekitar. Kata beliau Imam Ibnu Hajar, barang siapa di dalam maulid itu berusaha meraih kebaikan, sedekah, silaturahim, kemudian mengambil sejarah dari Nabi, serta berikutnya adalah membaca solawat, maka maulid Nabi ini adalah sesuatu yang baru, bid'ah, karena tidak ada di zaman Nabi, tetapi baik. Kenapa baik? Karena di dalam maulid ini tidak ada sambil mabuk-mabuk, tidak ada sambil melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa illa fala, kalau kemudian kita salah menerapkan dalam maulid Nabi, maka yang salah itu bukan maulidnya, tetapi perayaannya. Misalnya, mohon maaf, perayaan maulid Nabi sambil ada gerakan erotisnya. Maka yang terlarang itu erotisnya sampai membuka aurat. Tetapi kalau kemudian tidak ada, maka tidak ada masalah. Ada orang yang merayakan maulid Nabi sambil mabuk-mabuk. Maka yang dilarang itu mabuk-mabuknya, bukan maulidnya. Menurut fatwa para ulama kita, tidak hanya Imam Ibnu Hajar, ada Imam As-Suyuti dan juga para ulama yang lain yang kemudian memperbolehkan dan tidak mempermasalahkan dengan maulid Nabi. Kalaupun mau disebut bid'ah, maka bukan bid'ah yang sesat, tetapi bid'ah yang memiliki dalil karena telah dilakukan ijtihad oleh para ulama, di antaranya para ulama ahli hadis. Kemudian, kenapa maulid itu identik dengan berzanji, kenapa identik dengan dibaan? Sebab kita dari diri Rasulullah itu tidak lepas dari memuji beliau. Pujian beliau itu tidak lepas dari akhlaknya. Di antara karya monumental para ulama itu adalah berzanji dan juga diba. Itu kalau kita coba membeli versi terjemah, itu pujian-pujian tentang Rasulullah adalah luar biasa sebagai sisi manusia yang berakhlak mulia. Sebenarnya tidak hanya berzanji dan juga tidak hanya diba, tetapi ada karya Habib Ali Al-Habsyi itu namanya Simtud Duror. Sekarang ada karyanya Habib Umar namanya Ad-Diyaul Lami. Jadi
memang bagi kita kalangan pesantren, kalangan pondok di perkampungan, itu yang sudah berjalan ratusan tahun itu ya berzanji itu, yang kalau malam Jumat kemudian kita baca dibak, baca burdah, kemudian di beberapa yang lain. Dan ini tidak hanya bagi kita, tidak hanya kita di Indonesia. Kalau panjenengan coba datang ke Mesir, di Mesir itu ada institusi namanya Al-Azhar, sama persis dengan kita. Al-Azhar itu, ya, ulama-ulamanya kalau maulid Nabi, itu sama. Bersenandung juga, membaca syair, ada seperti tadi, terbangan, ya, ada lantunan-lantunan solawat, dan lain sebagainya. Intinya apa? Apa yang telah kita amalkan hari ini oleh ahli sunnah wal jamaah? Kalau ahli sunnah wal jamaah itu, kalau di Indonesia, diberi wadah namanya Nahdlatul Ulama. Kalau di Mesir, namanya Al-Azhar. Kalau di Yaman, Habaib. Ada Habib Umar, ada Habib Asyatiri, dan lain sebagainya. Kalau di Suriah, itu para ulama. Ada Syekh Ramadan Al-Buti, ada Syekh Wahbah Zuhaili, ada personal-personal. Hanya di Indonesia ini, ahli sunnah itu ada wadah organisasinya. Makanya insya Allah ini yang paling awet, insya Allah ini yang paling kuat dalam mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.